Kita udah sampai di Winnie nih. Panas gak? Winnie. Winnie the Pooh. Hai Sapi. Bye. Halo guys, selamat pagi. Hari ini gue mau pergi ke Okusi, yaitu adalah salah satu municipality atau distrik yang wilayah terpisah dengan daratan utama Timor Leste. Jadi nanti, karena gue nanti akan pakai travel, jadi gue akan melewati dua perbatasan. Yang pertama adalah perbatasan Batu Gade, itu yang Metain, kemudian Mini. Jadi semacam keluar Timor Leste, kemudian masuk lagi, gitu sih. Kebetulan visa turis gue tuh udah habis, karena di sini tuh kalau apply kerja, lu harus masuk dengan visa turis dulu, baru nanti visa kerja lu bakal diurus di sini. Dan masih ongoing dan nggak tahu sampai kapan akan jadinya itu. Ya udah, gue perpanjang dulu selama setiap sebulan sekali gue perpanjang, tapi nggak selalu gue harus ke perbatasan sih. Ya udah, gimana nanti kita lihat aja nanti ya. So ya, yeah, let's go. Ini gue ngambil duit dulu. Katanya sih bakalan dijemput di depan Timor Plaza. Ini depan masih pada tutup. Temen gue masih belanja dong. Dan gak tahu nih, gue semoga gak ketinggalan travel deh. Jadi ntar gue akan nunggu di seberang Timor Plaza. Gue gak nunggu di sini karena biar langsung gitu kan, mereka dia gak perlu muter dulu. Karena untuk ke perbatasan itu dia yang ke arah kanan situ, yang ke kiri itu ke kota. Jadi yang ke sana itu ke perbatasan, sini ke kota gitu. Ya, lagi nunggu nih sekarang di depan. Ini telat bangun. Itu travelnya tuh. Yo, sabar. Ini orang kasihan HP-nya. Dapat ya? Masa foto pakai HP rusak? Astaga, layarnya gua. Akhirnya udah sampai di Batu Gade. Gila nih jalannya, parah banget. Akhirnya. Yeah. Udah sampai di perbatasan. Mari kita cap dulu.
Ya, ini udah keluar dari Timor Leste. Kita menuju Indonesia. Sudah nyampe di Indonesia. Sampai langit lagi cerah banget sih, bagus. Tapi panas. Panas. Welcome to Indonesia. Sampai juga di Muta Ain. Barusan melintasi batas. Panasnya. Ini masih nungguin yang lain dulu. Jadi kalau udah datang semua, udah selesai semua urusan imigrasinya, nanti baru masih penumpang ya. Baru nanti berangkat, bisa mulai berangkat si travelnya. Gila panas banget sini. So ya, yeah, tungguin dulu aja ya. Ini lagi berhenti makan. Makanan Bali sih. Makanannya di ada ikan, ada perkedel, tempe orek sama sayur pakai sambal. Makan. Setelah makan kami melanjutkan perjalanan untuk ke Ekusi, tapi sebelumnya kami harus cap paspor dulu di perbatasan Bini Sakato. Mungkin terasa lama ya, 6 jam. Ya, sudah sampai di Wini. Kita udah sampai di Wini nih. Panas gak? Wini. Wini depuh. Pemandangannya langsung, wah, langsung begitu. Let's go. Keren sih. Wah, landscape-nya ini cakep sih. Wini, Indonesia. Mari memasuki Timor Leste. View-nya bagus banget. Nah, ini perbatasan. Ya, sudah memasuki wilayah Timor Leste lagi. Jadi tadi cuma numpang lewat ke Indonesia aja untuk masuk ke Okusi ini. Sekarang kita memasuki wilayah Okusi. Ya. Setelah akhirnya masuk kembali ke Timor Leste, ke kawasan Okusi, suasananya beda banget dengan distrik-distrik lainnya di Timor Leste. Di sini tuh kawasannya lebih teratur dengan pemandangan pegunungan yang indah. Lebih teratur karena Ekusi ini direncanakan oleh pemerintah Timor Leste menjadi kawasan administrasi spesial yang nantinya akan berfokus pada pembangunan ekonomi dan turisme. Jadi ya terlihat lebih teratur. Ayo
Joshua mau yang mau muda. Hmm?